Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasya menyerahkan insentif imam masjid, pemandi jenazah, guru diniyah, dan da'i Kota Jambi. Acara yang dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat Kota Jambi ini bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Pemberian insentif ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah Kota Jambi atas dedikasi dan peran serta para petugas syara dalam program pembangunan di Kota Jambi, khususnya di bidang keagamaan. Rincian besaran insentif yang diterima per 6 bulan yakni 272 orang petugas syara dengan insentif Rp500.000 per bulan dan total per 6 bulan Rp244.800.000. 900 orang guru pondok pesantren atau DTA dengan insentif Rp100.000 per bulan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi juga menyampaikan bahwa tidak hanya imam masjid, pegawai syara, guru diniyah, dan da'i, tetapi semua yang berkaitan dengan syiar-syiar akan diberikan sebuah penghargaan. Ini kami alokasikan setiap tahun. Jadi tidak hanya ini, tetapi ada juga guru PAMI, kami anggarkan juga, kami bagikan bantuan-bantuan masjid dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan syiar, semua kami anggarkan semua. Dan ini tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para ulama-ulama ini yang telah berjuang selama ini. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.